Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam Redmi Note 12 ya. Oke, kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar propagasi video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian simak dulu untuk aplikasi Gcam-nya. Dan ini aplikasi Gcam setelah pasang config. Dan untuk cara pasang config-nya, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung review dulu. Langsung aja jepret untuk aplikasi Gcam Redmi Note 12 ini. Kita tunggu proses fotonya sebentar, dan ini untuk hasil dari Gcam Redmi Note 12 ya. Oke, untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, detailnya juga ketangkap, dan untuk hasil fotonya pasti sangatlah bagus ya. Kita naik di mode Google AWB nya kita aktifkan ya, atau otomatis Google AWB aktif. Oke, kita langsung aja jepret untuk aplikasi Gcam nya nice, dan untuk hasilnya seperti ini. Kita tunggu proses fotonya sebentar. Oke, ini untuk hasil dari Gcam Redmi Note 12 ya, di mode AWB aktif ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar video ini menyebar luas ya. Oke, kita di mode backlink ya, di perlawanan cahaya. Oke, masih tetap bagus juga ya untuk aplikasi Gcam di Redmi Note 12 ini. Untuk hasilnya sangatlah bagus meskipun di backlight atau di sorotan cahaya ya. Oke, dan ini di mode 0,6 atau di ultrawide. Bagus juga ya untuk lensa ultrawide. Ini masih di mode ultrawide ya, 0,6. Dan ini untuk hasilnya seperti ini, sangatlah bagus ya, tanpa backlink juga sudah bagus. Dan kita langsung ke mode video. Di sini untuk stabilisasinya standar ya. Oke, untuk stabilisasinya itu tergantung depisnya, tergantung HP-nya. Untuk kestabilannya maksudnya tergantung HP-nya. Dan kita lihat untuk hasil dari video Gcam Redmi Note 12 terbaik ini. Dan ini untuk hasil dari videonya. Oke, untuk hasil stabilisasinya juga bagus ya. Untuk stabilnya juga bagus, dan ini di mode ultrawide ya, atau di lensa wide. Dan itu untuk hasilnya. Oke, kita langsung ke cara downloadnya. Simak video ini sampai selesai dan klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, scroll ke bawah, cari Gcam Redmi Note 12 atau 12 Pro. Oke, kita klik. Nah, ini iklan ya, kalian klik aja kembali. Kalau tampilan seperti ini, jangan di download. Ini iklan, kalian klik kembali sampai tulisannya warna oranye ya. Nah, kalau sudah warna oranye, kalian bisa diklik. Oke, dan Gcam yang saya pakai adalah versi Eng yang ini. Oke, ini iklan, kalian close atau tanda silang ini. Nanti otomatis ke downloadnya. Oke, karena saya sudah di download, dan kita langsung buka untuk cara pasang config-nya.
Oke, untuk aplikasi Gcam-nya, Gcam BSG 8.1 ya. Ini terbaik di Redmi Note 12. Kita langsung buka untuk aplikasi Gcam-nya, dan untuk perizinan, semua izinkan ya. Saat aplikasi berjalan, kita izinkan. Oke, dan ini kita izinkan. Oke, lalu pilih selesai. Oke, tanda panah di atas kita klik dan kita buka pengaturan gambar gear ini. Oke, kita buka lalu pilih config ya. Config yang paling atas. Lalu pilih save. Oke, kita beri nama bebas ya. Contoh bebas, kita beri nama agar membuat file di dalam folder. Lalu kita kembali buka file manager. Oke, kalau kalian sudah download config-nya, kita pindahkan config yang sudah di-download ke file MGC ini ya. Oke, kita cari file config yang sudah di-download. Oke, kita pindahkan ketiga-tiganya atau satu juga gak apa-apa ya. Oke, kita pindahkan ke file download file MGC 8.1 config yang ini, lalu tempel ya. Oke, untuk XML yang tadi kita buat yang bebas itu kalian bisa dihapus atau enggak juga gak apa-apa ya. Oke, lalu kita ketuk dua kali di pinggir shutter jepretan ini, lalu kita pilih config. Yang ini jangan dipakai ya, yang tulisan bebas. Oke, lalu kita pilih config. Saya saranin kalian pakai auto ya atau WUP, dan ini config-nya sudah terpasang. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga.